Berapa tahun ini Pak umurnya Pak? Sekitar saya dari Dongkelan saya beres sudah 3 tahun. 3 tahun ya Pak ya? Usia pohon ini dari pertama ditanam sudah 15 tahun. Jadi usianya 18 tahun. 18 tahun dongkel dari alam guys. Batang aslinya sudah rapuh. Ini katanya mau program akar. Gimana guys, menurut kalian guys? Batang sudah bolong guys. Rongga. Video yang sangat kalau moto. Bos, bougainville from Bakau. Nah, itu soalnya. Keluaran apa? Ada monkey, guys. Oke, mohon ditinggal. Sip. Kan aja. Jangan ke dalam ya. Jangan ke dalam. Guys. Panjang-panjangnya kuat enggak karena? Kayaknya itu. Itu bisa bilang pasir lah. Banyak lumpur atau pasir? Iya, baik pasirnya nih. Thank you.
Dia nak ngebet tuh. Iyalah, pasti. Siap. Ini masih program ya, guys. Pong patahan dari yang tadi masih di program. Dan ini indukannya. Tarang. Bukan hanya bugenvil, guys. Ternyata ada apa? Woi. Kena. Iya. Wah, ada bunganya, guys. Bunga kelantir. Ada bunga, guys. Tunggu lihat. Hilang pakunya. Di dalam gelap, guys, ya. Balaenopsis cornucerfi keluar dari sarangnya. Mantap. Yuk, pecinta anggrek dimanapun anda berada, anjay. Inidium. Mantul. Kayaknya suara ayam lebih keras daripada suara walet deh. Lagi yuk, di kamera kan. Oh, tidak, ternyata layu. Ini adalah hybrid moon orchid, orchid moon, anggrek bulan. Ditawar berapa, Pak? 2.000. 2.000, guys, 2.000 ya, ya. 2.000 pound sterling ya. Guys, masuk, guys. Penasaran, guys, gimana bentuknya? Bermacam-macam jenis anggrek. Ini kemarin beli layu dan akhirnya tumbuh, tumbuh, tumbuh dan tumbuh, guys. Ini, guys. Kaleidopsis celeriana dari Filipina. Nah, anggrek Filipina ada juga di kandang kita ini, guys. Belum berbunga, guys. Baru ada tangkai spike bunganya. Berknop. Ini yang kecil-kecil apa? Kingidium. Phalaenopsis terkecil di dunia. Ini ada buahnya, guys. Siapa yang mau hybrid, guys? Tapi sudah jadi buah, mana bisa. Dendrobium Pesi Sulawesi. Dendrobium Mica Datum. Aceh. Ya, kita sudahkan dulu, guys. Anggrek hitamku, guys. Rimbun, guys. Atau enggak mati, guys. Yang belum beranak, belum beranak. Amabilis. Berkembang. Amabilis, guys, baru spike. Belum berkembang. Ini Mbah Layu tumbuh di sinilah. Eh, iya dong. Tuan Pak Cecep tuh. Guys, selama 1,5 tahun pelihara, guys. Ternyata Phalaenopsis amabilis Kalimantan sudah spike, mau berbunga. Mantap. Tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, and subscribe.